Universitas Pajajaran bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gelar forum diskusi penguatan wisata ramah muslim di destinasi pariwisata Kamis 4 April di Auditorium Pascasarjana Fikom Unpad. Kegiatan dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Haryanto, di mana kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerjasama antara Unpad dan Kemenparekraf dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun tujuan kegiatan ini sebagai penguatan literasi wisata ramah muslim, sebagai awareness terhadap sertifikasi halal, serta pemetaan potensi kerjasama dan kolaborasi. Dalam sesi pertama, kegiatan diisi pemaparan tentang penguatan wisata halal di destinasi pariwisata oleh keynote speaker Profesor Dr. Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center. Yang dilanjutkan sesi panel 1 yang diisi oleh Desi Ruhati, Deputi Bidang Kebijakan Strategi Kemenparekraf, Dekan Fikom Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat, serta R. Wisnu Rahtomo selaku dosen Politeknik NHI Bandung. Di sesi kedua, terdapat sharing session bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Rektor Universitas Pajajaran Profesor Rina Indiastuti, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Kabupaten Bandung sekarang sudah punya dana ketahkan untuk bantu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari Jatinangor, Sumedang, Bayu Murti, Aras Arafani, melaporkan. 1, 2, 3.